Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesios dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Dilihat dari Insta story-nya yang begitu padat sekali jadwalnya hari ini. Dilansir dari akun Instagram Rolis TV, di sini adalah kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang sedang memotong kue. Bunda Deseratu latihan motong kue wedding brownies TV Ivan Gunawan Ayu Ting Ting. Wah, captionnya kata Bunda Deseratu latihan motong kue wedding. Apa yang baik kita aminkan ya. Terima kasih Deseratu atas doanya, semoga diijabani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan informasi selanjutnya dari Ayu Ting Ting, My Friends Reels Today. Di sini terlihat nih gaya-gaya epic dari Ayu Ting Ting yang luar biasa. Dikeluarkan lagi nih ya dari pabriknya, dari Instagram Ayu Ting Ting langsung nih. Wow, gayanya sungguh sangat menakjubkan nih ya. Seperti model kelas atas nih. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan dari Angkasa Bali 20, love Ayu Ting Ting. Support Ayu Ting Ting, we love you Ayu Ting Ting. Hari ini Ayu Ting Ting memakai baju seperti ini di acara Brownies TV dengan stylish sepatu yang keren banget nih. Dan di sini Ayu Ting Ting ditemani Robin Unsu, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan dan juga Wendy Cagur, empat sekawan yang luar biasa. Dan di sini kita akan melihat gaya Ayu Ting Ting yang sangat cantik banget ya, memakai atasan putih dan juga celana pendek serta dihiasi dengan sepatu yang sangat kece abis. Dan inilah model sepatu Ayu yang pertama, dilansir dari Insta story-nya Ayu Ting Ting. Dan berubah lagi nih warna sepatunya, cakep banget ya. Ternyata moodnya sangat tinggi nih. Sepatunya samaan lagi sama Pak Sirjun pemirsa. Dilansir dari akun Instagram Yeni Murianti, oh ternyata sepatunya sama lagi, ngefans banget sama Park Sijun. Cakep banget nih ya, stylishnya oke, kece banget Ayu Ting Ting hari ini. Sehat selalu untuk Ayu, semoga selalu dilancarkan ya usaha dan juga pekerjaan serta rezekinya. Dan di sini kita akan melihat lagi nih ya kegiatan Ayu Ting Ting yang lainnya. Hari ini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik nih memakai baju berwarna biru. Di sini Ayu Ting Ting mengajak kita semua yang ingin kolaborasi bersama Ayu Ting Ting bisa menghubungi Sesminis atau Krishna Fahrezi, Disha Shiva dan juga Aliansa. Jadi untuk sahabat semua yang ingin join bareng Ayu Ting Ting bisa menghubungi Shiva, Krishna Fahrezi dan juga Aliansa. Oke, sahabat semua ditunggu ya. Dan informasi selanjutnya, di sini kita akan melihat sekilas nih kegiatan Ayu Ting Ting dan penampilannya di acara Brownies TV siang ini bersama sahabat-sahabat tercintanya. Di sini Ayu Ting Ting sangat mendalami apa yang menjadi pekerjaannya ya. Sukanya di sini Ayu Ting Ting selalu dekat nih dengan bintang tamu dan bisa berbaur dengan siapapun. Dan ini dia versi fullnya baju dari Ayu Ting Ting yang lagi demen banget sama opa Korea, dari baju sampai sepatunya. Wah, sama semua ya. Dibilang plagiat enggak nih, panas enggak ya para netizen melihat ini semua. Wow, luar biasa pokoknya ya. Ayu Ting Ting bisa menirukan gaya dari Park Sejun yang sangat ganteng sekali. Dilansir juga nih dari Ella Sayang Umi, wanita yang kuat itu dia harus pura-pura kuat karena setiap kesedihan udah bercampur rasa bahagia. Jadi saat dia sedih, dia cuma bisa mengangkat tangan ke dunia tangannya dan bilang, semua kesedihan, tawa, dan bahagia itu cuma milik engkau, dan engkau yang bisa membolak kebalikan hati. Bahagia terus ya Ayu Ting Ting, kita selalu ada untukmu.
Terima kasih Mbak Ella atas doa dan supportnya untuk Ayu Ting Ting. Kita doakan semoga Ayu selalu sehat dan diberikan ketabahan dengan segala macam intrik yang terjadi. Support selalu Ayu Ting Ting agar selalu sukses dan selalu kuat. Kekuatan terbesar Ayu Ting Ting adalah anak tercintanya dan juga keluarga tercintanya. Di sini dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang dia miliki saat ini. Karena Ayu Ting Ting adalah tulang punggung dari keluarga, jadi harus kuat walaupun banyak badai yang menghantamnya. Oke, sahabat semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan begitu sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini dilansir langsung ya dari Instastory Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahrezi yang insyaallah terpercaya, bukan abal-abal, apalagi hoax belaka. Oke sahabat, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.